Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali untuk kelas kafah kita pada petang ini. So, sebelum mula kelas, macam biasa kita baca doa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, sebelum mula kelas, saya nak tengok dulu siapa yang hadir pada petang ni. Saya nampak ada dua orang pelajar setakat ini, iaitu Mufid Aiman dan siapa seorang lagi ni? Yang guna Amir akaun Faiz. apa? Oh, terdengar. Amir Faiz. Amir Faiz. Okey, Amir Faiz dengan Mufid Aiman kan? Alright. Okey, sambil kita tunggu kawan-kawan kita yang lain hadir untuk kelas petang ni, kita mulakanlah kelas pada petang insya-Allah. Okey, untuk petang ni kita akan belajar tajuk kita akan belajar subjek ibadah. Setelah tersedak tulis dalam grup tu, subjek ibadah bukan subjek adab. Subjek ibadah iaitu konsep kehambaan dalam Islam. Okey, macam biasa kita akan pergi kepada definisi dulu kan, ataupun masuk kepada konsep kehambaan tersebut. Okey, boleh tak Ustazah nak minta siapa-siapa dulu baca? Amir boleh? Maksud kehambaan dalam beribadah. Boleh ke? Boleh ke? Nah. Boleh ke tak? Mufid nak baca ke? Mufid nak baca ke? Nah. Boleh. Boleh baca Allah SWT manusia. Okey, boleh? Allah SWT pencipta manusia. Semua makhluk yang ada di muka bumi adalah ciptaan Allah. Kita telah diciptakan oleh Allah SWT. Semua makhluk yang dicipta Allah adalah hamba kepada Allah. Ayuh, okey, terima kasih Mufid. Okey, Mufid dah baca tadi kan, masuk kepada kehambaan dalam beribadah. Okey, yang pertama, poin yang pertama yang warna kuning tu, Allah SWT pencipta manusia. Yang tu kita semua tahu kan, bahawasanya Allah SWT yang menciptakan kita semua ni. Apa sahaja cipta, apa sahaja yang ada di bumi ni, atau apa sahaja yang kita nampak adalah ciptaan daripada Allah SWT. Contoh lain selain daripada manusia, Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan langit yang kita nampak ni kan, ataupun Allah yang menciptakan kalau yang kita tak nampak, contohnya syurga dan neraka, malaikat. Kita percayakan malaikat tu ada. Allah menciptakan malaikat. Itu semua adalah makhluk ciptaan Allah. Dan semua ciptaan Allah ni, Allah tak ciptakan dia sia-sia. Maksudnya ada tujuan kenapa Allah ciptakan sesuatu benda tu. Contohnya macam manusia, ada tujuan dia kenapa Allah ciptakan manusia kan. Alright, okay. Semua makhluk yang ada di muka bumi adalah ciptaan Allah. Macam Zazah sebut tadi lah. Kita telah diciptakan oleh Allah SWT. Siapa pencipta kita adalah Allah SWT. Dan yang terakhir, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah hamba kepada Allah. Hamba ni adalah maksudnya untuk beribadah kepada Allah. Untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Okay, alright. Itu untuk masuk kepada konsep kehambaan dalam beribadah. Okey, seterusnya. Next. Tidak, sekejap ya. Okey. Seterusnya adalah dalil nakli tentang Allah menjadikan manusia. Mesti ada dalil kan? Kenapa? Apa sebab kita bagi tahu manusia ni diciptakan oleh Allah ataupun Allah lah yang menjadikan manusia ni? Okay, iaitu dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-50. Ayat
Dalam surah Ar-Rahman iaitu khalaqal insan, yang bermaksud dialah yang telah menciptakan manusia. Itu maksudnya pada Allah SWT. Allah lah yang menciptakan manusia. Okey, ini kita kena berimanlah kan kepada dalil nakli ni, bahawasanya Allah yang menciptakan manusia. Itu gambar kat sebelah ni, gambar kat tepi ni adalah macam mana proses penciptaan manusia tu. Yang ni kita, kalau kalau lebih mudah subjek sains lah kan, kita belajar macam mana sebenarnya manusia ni diciptakan. Alright, okay, so nampak makin ramai yang hadir, alhamdulillah. Okay, hari ini kita belajar subjek ibadah, iaitu konsep kehambaan dalam Islam. Okay, seterusnya. Okey, manusia adalah hamba kepada Allah. Manusia hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, manusia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala diwajib. Maksudnya kita ni, kita sebagai manusia ni wajib patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wajib, wajib membuat segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Dan manusia ni juga wajib melakukan segala suruhan Allah. Maksudnya perintah Allah tadilah. Contoh, siapa boleh bagi contoh? Apa itu suruhan ataupun perintah Allah? Lebih mudahnya, contoh apa yang kita perlu buat? Siapa tahu? Perkara-perkara wajib. Apa? Solat. Ah, solat. Okey, lagi? Siapa lagi boleh bagi? Itu Anur Amaran. Baca Al-Quran. Membaca Al-Quran. As apa? Baca Al-Quran. Aha, okey, betul. Okey, ada tak lagi contoh lain? Kalau bulan Ramadan kita buat apa? Berpuasa. Ini waktu puasa. Itu antara perintah-perintah apa ataupun suruhan Allah Subhanahu Taala. Kita sebagai manusia ni kita kena buat, kan? Okay. Dan yang kedua adalah kita juga ataupun manusia juga wajib meninggalkan segala larangan Allah. Larangan Allah. Okay. Siapa tak boleh bagi contoh? Apa benda yang kita tak boleh buat? Contoh mudah je. Apa apa benda yang kita mak ayah kita selalu larang, janganlah buat macam ni, tak baik, tak boleh. Ha, apa benda? Siapa tahu? Banyak sebenarnya, tapi nak contohlah satu contoh ke, ambil tak? Okey, ustazah bagi contoh satu. Menipu. Kita tak boleh menipu kan? Tak boleh kan? Ha, lagi? Apa lagi contoh yang lain? Tak dengar cakap ibu bapa kan? Betul tak? Kurang jelas dengar. Asalnya betul tu kot. Okey. Maksud seterusnya mencuri, okay, contohnya mencuri kan. Itu tak boleh juga. Itu antara contoh-contoh antara contoh-contoh perkara-perkara larangan daripada Allah Subhanahu Taala. So kita wajib meninggalkan larangan itu. Tak boleh buatlah maksudnya. Kita kena tinggalkan. Okey. Apabila kita tinggalkan perkara yang Allah larang, satu tinggalkan apa yang Allah larang. Yang kedua adalah kita buat apa yang Allah suruh. Dua perkara ni adalah dalam bentuk kita beribadah kepada Allah. Kita buat benda tu ataupun kita tinggal sesuatu yang larangan Allah tu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Boleh eh? Dia faham kat situ kenapa kita, kenapa dipanggil ibadah? Sebab kita buat sesuatu yang Allah suruh ataupun kita tinggalkan sesuatu yang Allah larang. Itu semua ibadah. Okay? Okay, yang seterusnya adalah kewajipan ini akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Semua benda yang kita buat dekat dunia ni akan dihisap ataupun akan ditanya. Kenapa buat macam ni? Akan dihitunglah kebaikan dan keburukan kita. Moga-moga kebaikan kita lebih banyaklah daripada keburukan yang kita buat. Maksudnya kita berusaha sama-sama untuk kurangkan ataupun tidak buat langsung sebarang keburukan di dunia nanti, di dunia ni. Boleh? Okey. Seterusnya adalah taat kepada Allah dalam melakukan segala suruhan, suruhan dan meninggalkan segala larangan Allah adalah ibadah kepada Allah. Samalah macam yang saya terangkan tadi, dua perkara tu adalah dalam bentuk ibadah kepada Allah. Buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Dua-dua tu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah.
Kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala. Alright, okay, seterusnya. Kita pergi ringkas ya, okey? Okey, dalil nakli lagi tentang kehambaan kepada Allah. Okay, saya baca kat sini, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Okay, maksudnya adalah, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan ibadah beribadah kepada-Ku. Dekat sini kita bertengoklah kan? Kenapa Allah menciptakan kita dan jin ni, manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah ataupun mengabdikan diri. Merasakan diri kita ni hamba kepada Allah. Okey? Ini dalil nakli yang ada dalam Al-Quran. Alright, seterusnya. Okey, peranan manusia sebagai hamba. Okey, kejap. Saya nampak kat sini ada 4 orang. Okey, yang pertama Ustazah Anu Amara dulu sebut. Boleh tak baca yang ni? Sentiasa beribadat kepada Allah SWT. Aiyah, okey. Yang kedua Ustazah Amir Faiz baca yang ni. Tidak mensyirikkan Allah SWT. Okay, alright. Dan yang ketiga Ustaz Zana Khaira Amani. Boleh tak buka mic bacaan ni? Boleh. Berbuat baik manusia. Okay, dan yang keempat Mufi Aiman. Jaga alam sekitar. Okay, menjaga alam sekitar. Dan yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Ustaz Zana bacalah yang kelima ni, iaitu memelihara haiwan dan tumbuhan. Okey, kita pergi satu-satu ya. Okay? Yang pertama adalah sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Okey, apa jua bentuk ibadah yang Ustazah beritahu dua perkara tadi kan? Apa yang Allah suruh dan apa yang Allah larang, tu semua dalam bentuk ibadah. So, boleh kat sini kita poinkan sentiasa beribadah kepada Allah. Peranan manusia ni sentiasa buat beribadah kepada Allah, sama ada perkara yang Allah suruh kita buat ataupun kita tinggalkan perkara yang Allah larang. Okey, boleh faham kat situ eh? Yang poin yang pertama tu, sentiasa beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, tidak mensyirikkan Allah. Maksud tidak mensyirikkan Allah ni, kita tidak menduakan Allah, kita tak samakan Allah dengan sesuatu tu. Sebab Allah ni Tuhan kita yang menciptakan kita, yang mentadbir alam ini. Jadi Tuhan ni tidak sama dengan perkara-perkara lain-lain. Okay. Jadi kita tak boleh mensyirikkan Allah. Itu peranan kita sebagai hamba kepada Allah. Dan yang ketiga, berbuat baik sesama manusia. Kan kita buat baik sama-sama manusia, kawan kita, ibu ayah kita, adik-beradik, ataupun siapa-siapa je yang kita jumpa setiap hari. Kita sentiasa niat kita nak buat baik kepada manusia ni untuk beribadah kepada Allah. Ataupun itu adalah peranan kita sebagai manusia. Okay. Dan yang keempat adalah menjaga alam sekitar. Kita fikir macam kita kena buat baik dengan manusia je. Sebenarnya alam sekitar ni pun kita kena buat baik juga. Salah satu contohnya, kita tak buang sampah merata-rata. Ataupun kalau kita pergi kat pantai kan, kita tak buang sampah kat situ. Nanti sampah-sampah sarap tu nanti masuk ke dalam laut. Akan mencemarkan laut tu. Itu menjaga alam sekitar lah. Ataupun kita pergi ke hutan ke, kita tak buat sesuatu yang boleh merosakkan alam sekitar tu ataupun merosakkan tempat tu. Okey? Itu peranan kita sebagai hamba. Dan yang terakhir adalah memelihara haiwan dan tumbuhan. Lagi baguslah kalau seseorang tu suka sangat menanam ke kan? Tanah pokok ni, tanah pokok tu. Sebenarnya tu bukannya bukanlah aktiviti sebagai hobi saja. Tapi itu adalah sebagai peranan juga kepada manusia ni. Walaupun hobi suka menanam kan, tapi banyak sangat kebaikan daripada menanam pokok tu. Ataupun menjaga haiwan. Ada orang dia suka pelihara kucing, burung ataupun apa-apa sajalah kita jumpa binatang dekat luar kan. Kita pergi jalan-jalan, kita jumpa binatang ni, kesiannya dia lapar ke apa, kita nampak dia kesian, kita bagi dia makan ke. Itu antara kebaikan yang kita boleh buat sebagai hamba kepada Allah ni. Jadi 5 perkara tadi kan, peranan manusia sebagai hamba. Banyak lagi peranan-peranan yang lain. Yang ni kita tengok kepada slide yang dah disediakan. Okay? Alright, seterusnya.
apa tu? Amalan manusia. Okey, contoh amalan baik manusia. Banyak ni dalam dalam apa ni dalam gambar ni banyak sangat amalan-amalan baik. Ha, contoh dia yang pertama ni dia buang sampah kan. Ha, buang sampah tu nampak tak dia buang dalam tong sampah. Tak ada buang merata-rata buang kat tepi tu kat sini, kat tepi pokok ke apa tak. Ha, ini dia bersedekah, solat dan sebagainya. Ada banyak lagi kebaikan-kebaikan lain. Okay, alright, kita baca yang pertama ni. Okay, semua amalan baik manusia adalah ibadah. Apa jua amalan baik yang kita buat, apa jua kebaikan, itulah adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Dan yang kedua, contoh amalan baik atau ibadah ialah belajar. Macam sekarang ni kita buat, kita tengah belajar kan? Ha, tu amalan baik, contoh amalan yang baik. Yang kedua, menggosok gigi. Ha, macam kita rasa macam, gosok gigi je pun. Ha, bukannya apa pun lah. Sebenarnya itulah ibadah juga. Nah, kita ikut kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu memborus gigi. Jadi gigi kita akan sentiasa bersih. Okay. Yang ketiga, solat, bercakap dengan sopan, tak cakap kuat-kuat dengan mak ayah, tak apa ni berkata-kata dengan sopan, tidak mencarut ke apa ke, sebut perkataan yang tak baik ke. Kalau kita tak buat semua tu adalah ibadah kepada Allah. Okay, kita buat kebaikan sebenarnya. Kalau kita tak sebutlah benda-benda yang tidak elok ni. Okay. Dan yang terakhir, yang seterusnya adalah berpuasa dan yang lain-lain. Mana-manalah kebaikan yang kita buat, kita tolong orang ke, kita senyum ke, kita bagi salam ke, itu semua adalah kebaikan ataupun bentuk ibadah kepada Allah. Okey, seterusnya. Okey, ibadah ni dia ada dua. Satu umum, satu khusus. Okey, cara nak membezakan kita tengok satu-satu. Okey, umum ni dia lebih kepada umumlah umum. Maksudnya melakukan amalan atau perkara baik yang disukai dan diradai oleh Allah. Ha, apa jua perkara yang baik itu semuanya adalah umum. Ha, ibadah umum. Dan contohnya makan minum, membaca buku, menolong orang dan lain-lain. Nah, itu semua adalah ibadah-ibadah umum. Tapi ibadah khusus ni dia mestilah ada ayat apa ni, ada suruhan daripada Allah. Okay, contohnya solat, puasa, bayar zakat, menunaikan haji. Contohnya macam solat, ada perintah solat kan. Berpuasa pun sama, ada perintah untuk kita berpuasa pada bulan Ramadan. Okay, ibadah yang disyariatkan oleh Allah untuk diamalkan oleh manusia. Adanya perintah daripada Allah untuk manusia ni buat perkara tu. Sebab tu dia dipanggil khusus. Khusus dan umum. Okay. Okay, boleh bezakan antara umum dengan khusus. Okay, seterusnya. Oh, tak ada dah. Alright. Lagi 10 minit. Macam biasa kita pergi kepada latihan. Okay. Okay, sama-sama kita buat. Okay. Kalau Ustazah arahkan untuk siapa-siapa yang jawab tu, harap-harap kita boleh jawab. Ataupun kita jawab sama-sama pun lagi baik. Okay. Kalau nak buka mic tu buka je, tak apa, kita bincang sama-sama, kita buat sama-sama apa ni latihan untuk petang ni. Okey, arahan yang pertama, bulatkan jawapan yang betul. Okay, siapa yang boleh bulatkan tu bolehlah. Kalau yang reti Zoom ni, Ustazah tak reti nak apa ni, nak bulatkan ni. Okey, Ustazah baca ya. Yang pertama, kita wajib satu patuh ke ingkar kepada Allah. Satu, kita wajib patuh ataupun ingkar. Mana? Siapa buat tu? Kita wajib patuh. Okey, pandai kot. Comel je dibulatkan. Okey, nice. Terima kasih. Okey, yang kedua. Adalah kita wajib melakukan larangan ataupun suruhan Allah. Suruhan Allah SWT. Okey. Ustazah tak boleh nak kawal awak buat ni. Ustazah tak reti. Tak apalah. Ya, kalau awak semua boleh jawab tu, maksudnya dah bagus lah tu. Dah boleh tahu kan beza antara larangan dengan suruhan. Okey, yang ketiga, kita wajib meninggalkan satu suruhan ataupun larangan Allah. Yang mana satu? Kita wajib meninggalkan. Meninggalkan larangan. Betul, larangan Allah. Okey, yang keempat adalah semua kewajipan akan ditanya oleh Allah di akhirat ataupun dunia nanti. Aiyah, betul, akhirat. Dan yang kelima, yang terakhir adalah semua kewajipan yang kita lakukan merupakan pekerjaan ke ibadah kepada Allah. Okey, betul, ibadah. Okey, pandai kau semua dah. Anda ya menggunakan apa ni, aplikasi yang ada ni, Zoom ni. Saya tak reti nak setting ni. Okey, selesai yang ni, next.
Okey, cuba padam dulu. Siapa? Siapa pandai padam? Boleh tak? Padam dulu. Saya dah padam. Okey, terima kasih. Sambil-sambil tahu padam kan? Terima kasih. Okey, yang kedua, lengkapkan ayat di bawah. Okey, siapa ingat ayat tadi? Ustazah sebut tadi. Wa ma khalaqtul khalaqtul. Siapa ingat? Ustazah baca sekali je tadi. Ustazah tak tahulah pula dia ada soalan ni. Siapa ingat? Ada tak ingat? Wa ma khalaqtul tul bina. Ah, jinna. Ah, wa ma khalaqtul jinna wal wal insa. 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 Ah, betul. Wal insa. Illa liyabudun. Sekali lagi kita baca sama-sama. Wa ma khalaqtul jinna, yang jin dulu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Okey, maksudnya dan tidak aku jadikan manusia apa dan jin. Kita semak dulu boleh tak? Ayat Al-Quran ni kita tak boleh nak reka-reka kan? Kita semak sama-sama, okey? Ha, okey. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya, tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah ataupun beribadah kepada aku. Maksud dia ringkas sikitlah dalam soalan tu kan? Alright, pandai semua ni. Ajulah kita buat hari ni. Semua dah boleh jawab dengan mudah kan? Okey. Soalan yang ketiga. Tandakan right pada perbuatan ibadah, ibadah dan pangkah pada perbuatan bukan ibadah. Tak apa, boleh je buat dulu. Okey, gambar yang pertama ni gambar apa ni? Dia tengah buat apa ni? Siapa tahu dia tengah buat apa tu? Tengah? Betul dah tu. Betul lah. Tapi dia tengah buat apa ni? Awak buat right ni kan? Dia tengah buat apa? Dia tengah duk buat kerja sekolah. Belajar kan? Yang kedua ni dia tengah buat apa ni? Tanam? Menyiram pokok. Menyiram pokok. Benar. Okay. Yang ketiga ni dia buat apa tu? Kenapa buat pangkah? Dia buat apa sebenarnya? Dia buat apa? Rata-rata. Good. Okay. Yang keempat. Yang bawah tu dia tengah baca? Baca buku. Baca buku. Okay, yang kelima dia buat apa tu? Buli. Tak baik kan? Pangkah kat sini. Okay, dan yang terakhir adalah dia. Bersalaman. Ibu buat apa? Good. Pandai semua. Okay, seterusnya. Sambil-sambil tu tolong pada seorang. Okay, yang keempat. Padankan jawapan berikut. Okay, Ustazah baca satu-satu. Okay. Yang pertama, tujuan diciptakan jin dan manusia. Apa tadi kita baca ayat Al-Quran tadi? Yang mana satu? Untuk? Ustazah dah sebut dah jawapan tu. Untuk? Tujuan diciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Ustazah sambung sikit kat belakang tu. Okay, yang kedua, hukum beribadah. Adalah wajib. Okay, pandai. Okay, yang ketiga, semua makhluk ciptaan Allah adalah hamba kepada Allah. Dan yang keempat, manusia wajib patuh kepada Allah. Okey, boleh eh? Alright. Okey, selesai untuk soalan yang keempat. Kita nak next ke jawapan seterusnya. Sambil-sambil tu boleh padam dulu jawapan tu. Okey, manakah pernyataan yang betul? Tak apalah, kita pilih je lah mana yang betul eh. Awak tik je kat tepi ni. Tik je. Okey, jawapan yang betul apa ni? Pernyataan yang betul. Manakah pernyataan yang betul? Okey, pertama, sentiasa beribadat kepada Allah. Okey, benar. Good. Okey.
Okay, yang kedua kat bawah dulu. Mensyirikkan Allah, betul ke tak? Salah. Okay. Kan? Salah kan awak tak tik tu? So lah. Eh? Kenapa tik ni? Menzalimi? Nah, betul ke? Menzalimi haiwan dan alam sekitar. Faham tak maksud menzalimi ni? Maksudnya kita buat jahat kepada binatang tu ataupun kita buat kita buat sesuatu yang buruklah kepada alam sekitar. So salah. Yang ni salah. Langkah eh? Okay, yang ni berbuat jahat kepada orang. Dah ada perkataan jahat dah kat sini kan? So bukan. Bukan penyataan yang betul. Okay, dan ni tidak menyembah selain daripada Allah. Okay. Ustazah nak boleh tak yang ni fokuskan yang ni? Boleh tak? Nampak tak Ustazah? Ini yang aku ni sorry. Yang ni tidak menyembah selain daripada Allah. Okey. Maksudnya kita sembah kepada Allah sahaja. Okey? Itu adalah penyataan yang betul. Maksudnya kita sembah kepada Allah sahaja. Ayat dia tidak menyembah selain daripada Allah. Jadi maksudnya kita sembah Allah sahaja. Itu adalah penyataan yang betul. Boleh? Okey? Faham kan? Eh? Dan yang terakhir adalah melakukan amalan baik dan menjauhi amalan yang buruk. Ini pun betul juga. Good. Siapa yang buat ni? Terima kasih. Okey, seterusnya. Kita nak cepat-cepat sikit. Okey, seterusnya. Tuliskan ibadah umum dan khusus pada penyataan di bawah. Okey. Ustazah naklah awak tuliskan. Ustazah nak suruh awak sebut je. Cepat sikit. Okey. Yang pertama, amalan dan perbuatan baik yang disukai oleh Allah. Contohnya, belajar. Amalan umum ke khusus? Amalan dan perbuatan yang disukai oleh Allah. Umum ke khusus? Jangan tertukar. Contohnya, belajar. Ingat tadi. Mana nak bezakan amalan umum dan khusus? Umum. Satu umum, satu khusus. Kalau cara kita nak jawab soalan ni, kalau kita tak tahu soalan yang pertama tu, ini yang kenyataan yang pertama ni, kita tengok kenyataan yang kedua tu. Okey. Yang kedua dibagi amalan dan perbuatan yang disyariatkan oleh Allah kepada setiap hambanya. Contohnya solat. Okey, yang ni amalan umum ke khusus? Khusus. Ayuh, betul. Khusus sebab adanya syariat yang disyariatkan. Adanya ayat-ayat Quran yang menyatakan wajib kita solat ataupun wajib kita puasa. Itu amalan khusus. Jadi yang ni bila dah ini amalan khusus, jadi penyataan satu lagi ni adalah ibadah. Amalan dan perbuatan baik yang disukai oleh Allah ni adalah ibadah umum. Boleh eh? Satu ibadah umum, amalan dan perbuatan baik yang disukai oleh Allah umum, amalan dan perbuatan yang disyariatkan oleh Allah pada setiap hambanya, contohnya solat adalah ibadah khusus. Okey, boleh. Alright, seterusnya. Last yang ni last code. Okey, ibadah umum yang mana satu? Ataupun kalau awak tak tahu, buat ibadah yang khusus dulu. Yang ada syariat Allah suruh buat tu. Contoh tadi kan solat kan? Tu. Okey, ibadah khusus pergi haji. Aiwah pandai. Satu ibadah umum, kita bersalaman dengan orang tua kan? Umum. Semua orang boleh buat yang tu. Kena buat yang tu. Okay, dan ibadah khusus, contohnya pergi haji, menunaikan haji. Dan yang kedua adalah solat. Adanya perintah Allah untuk kita menunaikan haji dan ibadah solat. Padahal sunnah. Okay, nice. Good. Semua bagus hari ni. Buat kerja, buat apa ni, aktif. Maksudnya tak adalah seorang je kan, duduk bercakap kan. Alright, so dah habis dah. Kita dah habis dah tajuk ni. Ni tak ada apa-apa lah. Ini tak penting mana pun. Awak tak perlu nak ambil tahu sangat lah. Kita sebagai rujukan je. Okay. Sebelum berakhir hari ni, kita pergi dulu yang awal-awal tadi. Apa sebenarnya kita belajar hari ni? Seronok duduk menconteng tu. Kita belajar hari ni adalah konsep kehambaan dalam Islam. Okay? Konsep hamba. Kita sebagai hamba Allah ni, apa benda peranan yang kita kena buat? Kan? Antaranya kita melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Okay. Itu sebagai konklusi lah ataupun kesimpulan daripada apa yang kita belajar hari ini. Okay. Alright, sebelum habis kelas, saya buka dulu. Siapa-siapa nak tanya soalan ada tak? Okay, cepat. Cepat.
Okey, Ustazah anggap tak adalah kan soalan untuk hari ini. Jadi Ustazah harap semua boleh faham apa yang kita belajar hari ini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi untuk kelas-kelas seterusnya dan dalam tajuk-tajuk yang seterusnya lah. Okay. Jadi untuk hari ini itu sahaja dahulu kita baca doa sama-sama. Okay. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-An. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini dan kepada sahabat-sahabat kita yang lainlah yang ketonton tayangan dalam YouTube. Okey, jadi kita jumpa lagi untuk kelas seterusnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Bye. Bye-bye.